Yeah. Betung di Banyuasin. Apa artinya jalan tol ini? Artinya satu, penciptaan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kedua, menciptakan perbaikan jaringan logistik yang lebih baik. Yang ketiga, memberikan fasilitas kepada produksi. Artinya, di sini kalau ada karet, ada sawit, ada ikan, ini akan mempercepat. Memberikan fasilitasi pada produksi-produksi, sentra-sentra produksi yang ada. Yang keempat, yang paling penting, yang kadang-kadang rakyat tidak merasakan, yaitu penciptaan lapangan kerja. Tol sepanjang ini nggak mungkin semuanya dikerjakan oleh mesin. Kerjanya, supervisinya pasti dibutuhkan. Dan yang kelima, yang berkaitan dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi jalan tol bukan hanya di Jawa saja. Dan kita harapkan nanti dari Lampung menuju ke atas sampai di Aceh. Kita perkirakan insya Allah di 2024 sepanjang 2.700 km akan bisa kita selesaikan. Dan yang terakhir adalah ini membangun peradaban. Dari yang kita sebelumnya lewat jalan kecil-kecil di kampung, lebih baik lagi meningkat jalan-jalan kabupaten, meningkat lagi di jalan-jalan provinsi, meningkat lagi di jalan-jalan nasional, dan sekarang adalah jalan tol yang seluruh rakyat nanti bisa menikmati, sehingga sekali lagi, mobilitas orang, mobilitas barang, mobilitas jasa, semuanya akan lebih cepat lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Pematang panggang kayu agung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penekanan tombol dan penandatanganan prasasti. Mohon berkenan mendampingi para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Terima kasih kami ucapkan kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dan rombongan yang telah berkenan hadir pada acara peresmian jalan tol. Thank you.
Pak. 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 P